Hey guys, it's me Aurelia Aurel. Jadi video kali ini tuh adalah lanjutan dari 24 jam di mobil. Jadi buat kalian yang nungguin part 2-nya, ini dia. Selamat nonton guys. Kita udah di Jakarta. Wede. Dan ini sisa bensinnya. Jadi kita mau isi bensin guys. Isi bensin. Bensinnya diisi sih. Rel, mau nanya dong. Ini dua, ada apa dua ini? Buletan. Itu kacamata. Hah? Untuk apa? Ini kontak lensnya Pak Soekarno. Hah? Serius guys, ada yang tahu gak ini dua untuk apa sih? Pasti ada fungsinya, sumpah. Bentar. Apa ya? Oh, buat ini kan? Oh, ini mah buat ini ya? Ya udah lah ya. Mbak, 100.000 ya tuh. Abis ini kita mau ambil duit dulu apa ke Starbucks? Starbucks deh, butuh. Ya udah, suplemen nih, nutrisi, vitamin, isian bensin bagi. Iya, ini kan isi bensin buat mobil, nanti buat kita juga harus ada isi bensin. Lupa kopi. Ya lumayan lah nambahnya deh sih. Lumayan banget. One eternity later. Hey guys, jadi kita udah di Starbucks. Yes, dan kita mesen my andalan. What's Starbucks your andalan? Ya bayarin ya. Yeah. Kencingnya lama sih. Masih dan ada kita, kesempatan satu lagi. Dan kita mau matiin AC. Are you ready? Kita buka jendela. Aduh, gila. Ini matiin AC. Oh my god. Iya, dong matiin mesin say, capek. Oh my god. Alhamdulillah terik sekali kawan-kawan. Kita matikan. Really, biar istirahat dulu si Bronx ya kan. Nah, kita mau minum Starbucks buat kalian yang penasaran. Tapi kayak kalian tahu deh aku pesan apa. Pokoknya clue-nya strawberry. Aku seneng banget tiba-tiba ada di sini. Tiba-tiba ada kan kayak jarang gitu. Jadi kalian jadi kalian langsung lihat aja vlognya Kak C. Oke? Kita mau enjoy dulu ya sama istirahat. Gila panas banget langsung. Panas banget ya. Jadi guys, ini Bronx dimatiin. Terus gue bingung ya deh. Kan kita kan kita mau makan, tukeran. Kita keluar atau ke belakang? Sekalian pipis gimana? Aku gak ke belakang sih. Oh iya, aku doang. Iya, yaudah. Aku mau pipis. 3 menit ya? Gimana tapi? Starbucks. Di atas. Gak mau gue. Di atas? Starbucks. Gue kemarin kan kesini. Di bawah tuh gak ada apa-apa. Kayak cuma drive-thru sama beberapa awal dulu kulit. Oh iya, sampai atas gitu? Ada tempat duduk di atas? Enggak. Enak banget. Bisa lihat view gitu dong. Gue nyariin kamar mandi. Waktunya 3 menit doang. Di ini? Kalau di ini jauh nggak? Di tempat karaoke? Enggak. Emang boleh numpang doang? Emang nggak boleh? Nggak tahu. Yaudah kalau kencing aku pindah gitu. Kan aku bingung kencingnya sama. Aku juga bingung. Di ini aja. Di belakang kan ada tanaman. Tuh, di situ aja. Nikmat guys, panas terus sambil minum ini. Oke baik, aku habisin loh. Iya. Kok nggak sore-sore gitu ya perasaannya? Kapan? Sekarang ini kok masih siang. Iya, makanya nggak berasa ya? Maksudnya berasa banget. Berarti aku udah habis sekitar 400.000 buat drive thru doang. Jangan 24 jam di mobil guys, mahal. Gimana ya pipisnya? Ya udah deh, aku coba masuk deh. Kayak gue harus bawa ini biar kayak pelanggan Starbucks kan masuk. Mas, toilet gitu. Iya dah. Ya enggak. Saya siapkan dulu, buka pintunya dulu. 1, 2, 3. Santuy banget. Ini bingung guys. Untung aku gak kebelet pis. Tapi aku tetap harus terhidrasi. Nah, ini 2 liter atau kehidupan. Kehidupan bangsa. Oke, Wes, harus kita tunggu 1 menit 20 detik. Sumpah ini panas banget. Aku bersyukur banget sih nggak hujan. Tapi panas banget gitu. Aku deg-degan sumpah, ini tuh turun. Kan aku baru pasang lips gitu kan buat body kit mobil ini. Nah itu tuh kayak turunan gitu. Aku takut kena lipsnya, semoga yang enggak. Duh, kepanasan nih. Kameranya aku taruh sini ya. 2 menit belum kelihatan ya. 2 menit 31 detik. Udah mau menuju 3 menit. Oh ya guys, maaf ya kalau misalnya aku yang megang tuh goyang-goyang. Soalnya nggak tahu, nggak bisa stabil banget anaknya.
Jadi aku bakal ke ATM drive-thru gitu. Tapi tadi udah lewat loh. 3, 14, 15. Ah, itu dia bocahnya. Lebih cepat lah ya. 3.20. Maaf, ngantri. Berapa? 3.22. 3.20 sih sebenarnya. 3.20 udah ngantri. Luar biasa gue. Iya, luar biasa. Sekarang tukeran ya? Lah iya. Usahin. Nyalain dulu mendingan. Iya, iya. Yarip, ride ship. Iya, aku jelek banget. Jadi kita tukeran dulu, tukeran 4. Kenapa gak dari tadi ya? Gue kan bisa nunggu di luar. Saking buru-burunya gue. Aduh, encok deh. Ini makan cecer-cecer banget lagi gue. Gue kan pas gue begini. Malu banget. Bentar ya, say. Uy. Ninja Warrior. Hore, sampai juga kita. Oke, jadi selamat menyetir. Jadi ingat di situ pelan-pelan ya. Jadi kita mau ke Indomaret dulu buat beli minum untuk cuci muka. Tuh. Bener guys, minum untuk cuci muka. Iya kan? Bener. Terus kayak untuk mandi malam. Dan kali aja nih aku udah habis segini kali aja. Bener. Oke, habis itu kita sekalian mandi kali ya. Ramas. Enggak. Biarin bau, kebauan. Yuk. Habis itu ambil uang di kalau bisa ATM yang drive thru. Oke, okay, let's go. Oke, okay. Hati-hati ya kakak. Yes. Yeah, guys. Wih, lucu. panik gue. Bukan berasa mobil gue lagi. Jujur gue lebih santai nyetir si mobil tau. Santai banget sampai parkirnya mau nabrak tembok. Iya, tapi kan yang penting nggak nabrak, nempel. Aduh. Ah, gila ini kita kayak udah. Berapa jam nih? Baru jam 3. Jam 3. Dari jam 9 6 jam. Bentar lagi malam. Wuh. Gimana kita tidurnya ya? Bisa, aduh. Bisa. Gue udah biasa tidur. Tapi kan mesinnya harus dimatiin. Kan nanti kalau enggak kita keracunan, terus mobilnya kasihan capek. Kalau kita kepanasan nyalain lagi gitu. Iya. Terus matiin lagi. Iya. Tapi sebagian besar matiin. Karena kan malam juga dingin. Kaci kayak nggak terima gitu. Sabar ya. Kasih tahu gue. Apa? Oh iya benar. Gimana cerita? Hai. Kita OTW dulu ya guys. Kita mau drive thru Indomaret. Aku pernah drive thru Indomaret terus beli keju. Udah sih gitu aja ceritaku. Bye. Wih, Indomaret drive thru. Gini ya. Iya. Pesannya di sini tuh langsung sana sini. Nestle Pure Life. Nestle Pure Life, Mbak. Nestle-nya yang 1.500 atau yang 600 ml? Berapa dua? 4. Oh, iya 4 aja. 4 ya, Mbak. 1.500. Selain Nestle ada lagi yang ditambah. Itu aja. Mau cuci muka. Untuk yang 1.500 kita tinggal yang Aqua aja sama Indomaret. Aqua aja. Aqua aja lah ya. Iya. Aqua aja, Mbak. Untuk pembayarannya di jendela berikutnya. Makasih. Shima Aci. Iya buat cuci muka, buat kekurangan minum. Enggak lagi ya ini. Iya. Makasih. Sumpah aku pikir kecil lah. Nah, nih, kita sekarang cari duit lah. Ke arah mana ya? Ke sana. Serius loh? Iya. Enggak apa sih. Enggak apa sih. Kaca bingung. Iya, gue tegang tau. Habis ini kita tukeran lagi dah. Nih. Jalan-jalan. Cewek banget. Oke guys, kita mencari drive thru ATM. Kemudian masih buka ya? Amin. Iya sih. Karena aku uangnya bener-bener kosong tau. Kayak literally kosong banget. Guys harusnya di sini, tapi udah nggak ada. Jadi kita mau tarik tunai. Iya, tunai. Balik lagi say. Maret. Emang gabut ini manusia. Guys, ternyata tidak terasa loh udah 3.20. Tuh. 3.20, hore. Sumpah tidak terasa sekali. Dari Jakarta yang lancar menjadi macet. Iya, betul. Okay. Sampai macet, sampai lancar lagi. Stop waiting. Bagus banget sore. Bagus. Keren kakak. Yo, kita masuk ke Campville. Wih. Anak-anak gabut ini salah satu favorit kita guys. Kita mau kesini bukan ya? Duka adik gue. Hai Campil. Aku besok mau kesini. Mau
ngapain lu? Nonton ya. Mau ke spoiler enggak? Spider-Man. Mau enggak? Jadi. Yang udah, Bang. Itu dia. Halo, Mas. Halo, Mas. Hai. Ramah banget ya kita. Iya kan? Nih, ini pemandangan favorit wow. Kita dari Kikil, guys. Dari Kikil. Dari orang Kikil. Kikil. Kita suka ke sini. Terus foto-foto di sini. Foto-foto di sini. Kita punya tempat rahasia masuknya dari sini. Masuknya dari sini. Pokoknya kalian enggak boleh tahu. Nah, terus ini kan berindang gitu kan, banyak pohon-pohon. Kita suka banget. Wih. Terus wah. Ini udah mulai mendung-mendung. Aduh. Mana di mobil mulu kita ya. Iya. Gimana kalau kita parkir di pinggir situ sambil karaoke? Kayaknya otak aku udah nge-lag deh, guys. Bener-bener enggak ngerti aku. Mending kita tebak-tebakan. Oke. Okay. Ah, aku tahu. Aku duluan boleh enggak? Apa? Kerupuk apa yang cuma 2 huruf? Kerupuk apa yang cuma 2 huruf? Iya. C. Ih, kerupuk beneran. C. Enggak, kerupuk, nama kerupuk. Jenis kerupuk apa yang cuma 2 huruf? Apa? Enggak tahu, nyerah. Ih, masa nyerah? Nyerah, aku enggak tahu. Kesukaan Evano, pasti tahu. Kesukaan Evano. Nyerah enggak? Iya, nyerah. Udah, udah berlama kan? Kerupuk udang, udan G. Dan gini. Bagus. Gantian. Oh. Lemari apa yang muat di saku? Gak tau kan? Gak tau. Nyerah ya? Iya. Nyerah banget, susah banget kan? Iya, apa ya? Dia gak tau ya, ampun aneh banget. Lo beneran gak tau, Kak Ceh? Apaan? Cotan! Nah, masa gak nebak, nebak kelas 1? Ini beneran ada? Iya, coba. Beneran. Beneran. Waktu habis. Ya udah apa? Lemari buan. Di dompet dong. Kesusahan di saku. Emang lo sekarang nyimpen uang di saku? Ya itu kan jokes gue zaman SD. Ya jadi saku dong. Jadi ya, ganti di dompet gitu kan. Ya udah guys, see you di sana. See you. Kembali lagi kita ke Indomaret yang sama. Drive thru yang sama. Iya, dalam hati mbaknya kan? Kan banyak nawarin tadi. Saya bilang apa? Ah, dibilangin emak nggak nurut sih. Nah, ini gimana kalau kita habis ini parkir di depan terus kayak kita nothing aja gitu. Gue pengen sosis bakar. Pilihin aja gitu. Mau sosis bakar apa ya? Original, rendang, keju, pedas. Ih, pedas! Mau pedas! Nih ada mobil, ayo. Serius. Panik dia. Bye guys. Guys, tadi ada tragedi, KC, CCBCA-nya jatuh. Yeah. Maksudnya hilang, terus dia kayak panik sendiri, terus ada di... Ternyata jatuh. Jatuh, nyelip gitu. Kita emang deh. Terus kita mau menikmati sosis dan siomay. Wih, wanginya enak banget buat yang mau nonton selanjutnya di vlognya KC. Lagi, vlog KC. Last bite. Last bite, siapa yang mau, ayo. Kita balik pulang. Dulu minta kacamata terus kita kayak quality time gitu di parkiran. Oke, kita OTW rumah Kak C dulu, guys. Oke, guys, kita baru aja sampai rumah Kak C. Nah, jadi guys, aduh, lelah banget sumpah. Kayak kita capek itu rel. Jadi kita masih ada satu vlog lagi buat channel Shelly C. Cuma aku harus pakai kacamata karena tidak terlihat apa-apa malam ini. So aku minta tolong Jian dulu buat ngambilin kacamata. Kacamata. Sumpah pegel tau. Pegel. Aku enggak, biasa aja. Kemarin muka aku udah berminyak parah. Kayak, ini glowing apa minyak, say? Halo, sayang. Yeah. Bang, aku udah di depan. Mau cabut lagi, mau drive-thru. Terus mau ini, minta tolong ambilin kacamata. Aku soalnya enggak bisa lihat apa-apa. Wow. Kecuali kasih sayang kamu, weh. Ih, jijik banget sih. Iya, jijik emang. Tolong ya, Beb. Iya, oke. Ya, dadah. Ini aku pakai kertas minyak, say. Wih, langsung hilang loh kinzongnya. Kalau aku udah glowing dari lahir. Nih lihat ya, guys. Ini ada minyak. Duh. Oh my god. Ini hebat banget. Geli banget sih gue.
Duh. Eh, habis ini mau ganti baju dulu udah. Ah, boleh tuh. Bau karena banget gara-gara tadi tuh orang matiin AC. Gue jadi bau, tau gak sih? Ya, ini kan demi keselamatan bersama. Oh. Eh, kaget gue. Ya, Pak. Ya, Pak, kita pakai flash. Mohon maaf. Ini kacamatanya. Kacamata. Ini ada titipan dari Pak Poy. Nah, dadah sayang. Itu. Iyo. Gue aslinya begitu. Oh iya, besok Lusa. Pokoknya ini aku syuting tanggal 27. Nah, tanggal 29 tuh timnas lawan Thailand AFF, guys. Terus aku beli jersey. Aku bakal pakai besok pagi. Bagus sih. Nah, aku mau kasih tahu guys, aku bawa dua baju tidur. Satu tuh yang kayak pajama gitu kan, atas bawah begini. Satu tuh yang daster banget gitu. Kamu bawanya yang mana? Aku bawa dua biar kayak mirip sama kamu gitu. Terus dong. Kalau aku coba kakak tebak deh. Aku bawanya enggak, bentuknya apa? Ih, cepetan. Bentuknya pajamas. Ih, kakak enggak mau kenal Aurel nih. Masa lo kan kemarin waktu Mama Rela pajamas. Enggak bawa. Serius enggak? Gue bisa lihat ekspresi dia nih guys. Oh ya udah, berarti gue pakai daster juga ya. Oh, masa nggak tahu sih orang tuh sukanya pakai daster. Ya udah, aku daster juga. Aku yaudah. Tuh kayak makanya bawa dua, soalnya waktu Mama Rela kemarin tuh dia pakainya pajamas guys. Iya sih, biar lucu, biar kawaii. Ini daster kawaii. Guys tuh dasternya bunga-bunga. Ya udah, okay. Yuk ganti. Kita ganti gue dulu ya. Sudah sendiri. Ya udah. Aku guys anaknya. Kamu jarang botolnya? Minum. Ih, masih setengah, nggak sehat. Ini tolong dibukain dong adik, susah banget. Udah terbuka soalnya. Nih, gue jerokin, tolong. Di sini? Bismillah. Oke, gini. Gini. Nah, ya. Tuh, dua, tiga. Lagi. Nggak usah main. Waktu kita terbatas. Pas, penuh lagi. Habis. Ini aku taruh sini. Tidak boleh sampah ya? Nggak boleh. Ya udah, lo duluan sana. Ini juga. Ini gimana sih cara matiin biru-biru? Ini, pakai lampu kecil. Oh, ya. Oke guys, kita ganti baju dulu ya. Oke guys, capek banget sumpah. Ganti baju di sini. Iya, mungkin makin ngantuk tahu. Pakai baju tidur kayak semeriwing gitu. Oh iya. Kita tidur harus matiin mesin ya. Kalau nggak kita keracunan, mobil yang panas mati, nggak bisa nyetir lagi. Gimana kalau matiin mesin buka cuma di dalam rumah ya? Boleh sih. Nanti aku masukin. Ya. Gimana? Gimana? Kalau matiin mobil tapi mobilnya Google nyala. Jadi gimana kalau kita langsung gas? Oh yaudah. Eh, tapi mau ini tukeran. Malam, say. Saya takut mengemudi. Terus kita kesini buat apa gitu? Kayak udah biar aku jauh. Bisa baca menu nanti. Oke. Okay. Ya. Eh, tapi bentar. Apa? Pengen ke toilet. Hah? Tapi iya. Oh, ya udah. Tapi gue kangen. Ada tambahan waktu gak? Mau ganti. Oh. Udah kayak ini banget. Ya udah 5 menit. Eh, 3 menit tetap kan dekat. Enggak kayak mobil kita biasanya. Nah. Ya udah coba dulu 3 menit nanti berapa. Nanti kalau lebih dari 3 menit kamu traktir awe. Bisa enggak ya, guys? Itu ada tempat sampah kan? Ada. Ya udah. 3 menit ya. Kalau lebih dari 3 menit traktir awe kan? Yes. Udah pasti lebih dari 3 menit. Nah, aku timer dulu. Guys, sisa 21 detik lagi, yeay! Ya nggak jadi traktir dong. Dia jago banget emang. Benar. Sore. Udah, Doni. Emang aku jago banget kalau. Oke, baik. Tapi gue udah berharap bisa. Oke, kita OTW dulu ya, ini guys. Ini agak susah guys, sumpah. Ini kayak cahayanya tuh biru. Kita mau ke AWE, BTW. AWE ya. Tontonnya di channel Sergi aja ya. Oke. Ya, jadi selama makan aku enggak videoin. Oke. Let's go. Let's go. Hey guys, jadi kita mau makan dulu. Yes, ini ya. AWE-nya. Jadi kita bawa pulang gitu, guys. Iya, karena aku males kan parkir dulu, makan dulu, terus habis itu pulang. Jadi aku maunya pulang aja langsung baru makan. Ini nge-vlog buat Kak C. Kalian tonton aja ya, kita pesen apa ya, Hongi. Oke guys, kenyang. Jadi kita mau bersihin makeup. Kita udah selesai makan. Iya. Udah kenyang banget. Banget. Aku udah nyiapin tahu pembersih makeup. Kamu doang, aku juga.
aku ambil dulu. Nih, ada kapas nih juga. Sama aku juga. Oh my god, kita sepemikiran banget ya anaknya. Iya, yeah, emang. Kan kita dilahirkan gitu oleh orang tua yang sama. Iya, betul sih itu. Sok. Atuh. Yuk, saya sudah ngantuk karena dingin, tapi enggak tahu aku nanti. Aku ngantuk karena aku lelah. Sia-sia lelah banget. Mudah-mudahan kita bisa tidur nyenyak malam ini. Mana sih kapasku? Dan ini depan rumah guys, jadi aman. Iya. Ada yang ngejagain suami tercinta dari atas. Kapasku. Nih, aku pakai mata dulu guys. Mata tuh dibedain sama yang wajah karena gitu. Aku karena boleh mata. Minta aja enggak? Boleh. Dasar adik. Aku jaman bawa sebenarnya cuma males sih. Jadi mau mata dulu? Enggak, aku enggak ada mata. Enggak, maksudnya banget ya bunda. Maksudnya enggak pakai eyeshadow. Tidak pakai bulu mata juga. Oh iya ya. Ah iya ya, lo enggak pakai ini, benar. Siap-siap ya guys, enggak ada bedanya dihapus sama. Aduh capek banget enggak sih? Aku ketularan oral nih jadi besar hati. Kamu teracuni apa? Jadi lelet. Sama negatif. Iya. Betulnya aku bawa hair oil loh. Hair oil? Oil buat ya, aku pakai hari ini langsung. Waktunya keramasai. Aku nggak bawa apa-apa, cuma pembersih makeup aja cukup. Tapi nanti aku pakainya abis skincarean. Tuh udah bersih ya guys. Kita bilas dulu. Pakai air. Pakai air. Gue tahu cara yang tersimpel dan tidak merepotkan nusa dan bangsa. Aku ngebayanginnya gini, buka jendela terus. Itu ribet banget, sumpah. Hidupnya tidak praktis deh. Ambil kenapa? Jadi gini, ambil tisu yang banyak ya guys ya. Tisu yang banyak. Baru beli. Terus? Udah ya, gini aja, jangan terlalu banyak karena ini dari pohon. Oke. Gini. Terus tuangin ke sini, tapi perlahan. Oh, di luar aja deh. Aku tumpah. Oh iya, terus diusap-usap kan? Terus diusap-usap. Ih, aku pinter. Emang aku yang bagus. Wih, dapet. Nah, terus udah dia diusap-usap gini. Gitu ya? Coba aku praktekin. Ya, gini aja. Nggak usah ribet-ribet camping tuh. Bener juga ya, kakak? Ya dong. Lebih hemat air, terus kita ngapain beli banyak? Iya juga ya? Ya, untuk stok kamu di sini. Suka kausan kan lo. Nah, habis itu ada lagi. Dikeringin pakai tisu. Gitu ya? Nah, sekarang aku skincare-nya simple aja karena aku tidak pakai ini biar cantik. Astaga, kok mau dandan? Gue biasa pakai ini tiap malam dandan. Biar kayak dilihat gogon tuh aku cantik. Aku tuh males banget. Dah, skincare dan kalau udah ya, bye bye. Dan kalau cuma bersihin muka enggak pakai sabun tuh aku banget. Cuma pakai eye cream. Eh, tunggu aku harus pipis dulu tau sebelum ini. Belum tidur. Duluan pipis dulu ya bentar ya. Ya udah, kayak bentar aja. Sampai gue tidur. Aduh mager banget asli. Ada bantal kan? Gue pakai bantal dulu. Saya tidur pakai apa? Ini pakai dulu, nanti aku rebut. Ya udah aku tidur duluan ya, mumpung nyala. Ini mumpung nyala. Nanti aku bakal matiin. Astaga, aku tuh lagi nge-vlog. Tidur dulu. Nih, terus aku pakai ini, pakai. Ini enak tau tidur. Ini enak banget bantalnya. Pakai buat bekas jawat. Udah, terus ini step terakhir guys, pakai lip oil jadi biar bibirnya tetap pink. Ini sayangnya rambut aku yang bagus ini harus dihancurkan karena besok saya waktu yang keramas. Ini aku pakai hair oil say blissful aja. Siap-siap melihat Aurel rambutnya lepek. Aku pijit-pijit gitu. Ini sebuah tutorial night rutin Aurel. Ya gak sih guys? Oke udah kali ya. Ya segitu aja. Kayak gini guys jadinya. Ini aku pijit-pijit. Oh ya BTW ini jam 10.35. Udah malam say. Tadi tuh jalan macet banget kayak yang kalian lihat tadi. Karena jam-jam pulang kerja say tadi tuh. Oke udah. Bila dirasa sudah merata, ini rambut kita bagi dua, terus kita kasih hair oil. Ini dari LCV L'Oreal. Beda-beda say. Dua pump. Ratain aja. Ya, enak wanginya. Ya, terus satunya deh. Dua pump juga. Ratain. Ini buat ujung rambut. Jadi beda gitu guys. Karena rambut aku bleaching terus kering gitu kan. Jadi aku perlu melakukan ini. Oke. Udah deh, gitu aja skincare aku. Kalau
malas. Aku mau tidur aja. BTW ini Kak C. Terus aku bakal tidur juga, gak mungkin aku tidur sambil direkam, nanti memori saya habis gitu kan. Jadi kita tidur, aku mati dulu ya guys. Bye bye. Guys, gerah banget guys. Aku keringetan. Ini jam 12.28, gerah banget, aku gak bisa. Later. Hi guys, good morning. Jadi sekarang udah jam 8.31. Masih muka bantal banget. Jadi aku tadi bangun-bangun tuh kebelet pipis banget. Terus kondisi mobilnya tuh udah nyala. Jadi kayak nyenyak banget pantes tidur gue gitu kan. Tapi Aurel kayak masih lelap gulita. Jadi yaudah kita bangunin aja karena sekarang udah 24 jam. So RL, berisik mobil lo. Udah 24 jam, deh gue udah gak betah di mobil, woy. Sangat. Udah gue tinggalin dah lo. Dadah. Rel, bangun Rel. Udah jam 9. Setengah 9 nih. Kan jam berapa? Setengah 9. Kan nyalain mesin tadi. Iya. Iya tadi. Subuh apa ya? Iya, lu gak bisa tidur. Gerah banget, men. Iya. Gue untung lelap sih, jadi kayak udah gitu, hilang aja gitu. Oke guys, jadi gitu aja video 24 jam di mobil kita. Yeay, kita berhasil. Semua pegal-pegal banget sih. Pegal banget. Untungnya gue kayaknya gak sadarnya banyak gitu. Yaudah guys, jadi thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and also subscribe. Subscribe. I'll see you guys on the next video. Bye-bye.